Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hubungan Malaysia-Brunei berada pada tahap terbaik ketika ini. Lawatan rasmi Putera Mahkota, Pengiran Muda Mahkota Al-Mutadibilah Sultan Hassan Al-Bolkiah jadi antara indikator penting komitmen untuk meningkatkan kerjasama dua hala. Kehadiran Putera Mahkota itu hanya menunjukkan bahawa seluruh kekuatan atau pimpinan Brunei itu nampak bersama dengan tekad untuk meningkatkan kerjasama. Jadi kita bincang umpamanya kerjasama bidang pertahanan, latihan, termasuk bidang industri, teknologi, bidang agama, Islam, kemudian budaya dan bahasa Melayu. Ini semua dibicarakan, termasuk memberi ruang kepada anak-anak kita ke Brunei dan anak-anak Brunei ke Malaysia. Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Putera Mahkota Brunei di Kompleks Sri Perdana Putrajaya.